Tentara Israel terekam saat menyerbu wilayah Qalqilya tepi barat Palestina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 4 Desember 2023. Kawanan tentara Israel turun dari mobil sipil dan menembaki sebuah bangunan yang diduga dihuni kelompok pejuang Palestina. Namun usai menembak, para tentara Israel langsung mendapat perlawanan. Kelompok Palestina yang tidak disebutkan namanya turut membalas tembakan tentara Israel hingga menciptakan kontak tembak. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen saat pasukan khusus dari tentara pendudukan Israel menyerbu Qalqilya dan mendapat perlawanan pejuang Palestina. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.